Untuk basikal budget harga di bawah 400, dapat Shimano TZ. Hello everyone, welcome to my channel. Video hari ini saya mau unboxing dan juga review basikal budget yang kita boleh beli di Shopee di bawah harga RM400. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe supaya kamu tidak terlepas dengan video baru saya nanti. Oke, selepas unboxing, inilah dia basikal dia. Ini ada user manual. Dia ada ajar cara pasang dan part-part yang terdapat di dalam kotak ini. Oke, stay tune, saya akan pasang basikal ini. Oke, inilah dia rupa basikal yang siap dipasang. Yang pertama kita tengok frame dia. Dia bentuk seperti dolphin dan diperbuat daripada besi. Kalau basikal budget bawah 700, biasanya kita dapat frame besi lah. Ini tulis SSPU SG7072. Kemudian sini ada tulis New Speed. Kemudian apa lagi yang special? Dia datang dengan front absorber. Kemudian disc brake depan dan juga disc brake belakang. Oke, inilah dia rupa gear shifter dia, Shimano. Kemudian bentuk handle dia. Kemudian inilah adalah rear derailleur dia. Untuk basikal budget harga di bawah 400, dapat Shimano TZ 7 speed. Kemudian dia ada tulis new speed seperti frame sebelah. Dan juga sini adalah front derailleur, adalah single speed. Oke, basikal ini datang dengan mudguard. Ini mudguard belakang. Dan ini adalah mudguard depan. Oke, ini adalah unboxing dan juga review basikal budget yang kita boleh beli di Shopee di bawah harga 400. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa share video ini. Kalau kamu ada apa-apa komen pasal basikal ini, kamu boleh tinggalkan komen kamu di bawah dan saya akan baca semua komen kamu. Sekian, terima kasih.